dua masa saudara-saudari salam makruh. Masih Rasulullah selalu kata apa? Salam, salam, mesti jumpa orang salam. Tapi ada juga dua masa salam makruh. Bila bila masuk majlis ilmu, tempat orang duduk mengaji, belajar, kita duduk, masuk slow dan duduk saja. Kata assalamualaikum pun tak boleh. Masuk sini ah, duduk. Bila lagi bila orang duduk pilih air, kita tak boleh kata-kata assalamualaikum. Dia nak jawab lagu mana? Berkataan salam-salam ni nama Allah, kita tak boleh lah dalam bilik air. Okey. Dalam hadis lain juga, baguslah juga orang yang buat kesalahan saat ni, terima kasih, kita boleh belajar. Kalau dia tak buat, tak belajar lah pula kita ni. Okey, sister, tak apa. Kita semua mungkin tak tahu kan. Jadi ada satu lagi, baguslah juga saya mau bagi tahulah ke saudara-saudari, jangan salam ke orang dekat dia duduk makan. La salam ala ta'am. Jangan olok tangan salam sama orang dekat duduk makan. Boleh dengan mulut saja, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi dia duduk makan dengan gulai, dengan itu waktu kita ini pula makruh. Makruh. Jangan salam dekat Rasulullah SAW, la salama ala ta'am. Jangan salam sama orang dekat duduk makan. Ramai orang salah hal-hal ni. Saya tengok tempat jamuan, orang kena tinggal makan, kena ini, lalu ini. Tak boleh, sisters. Okay, so berapa masa dah orang masuk majlis ilmu macam ni? Kes apa? You akan mengerak ke dia? Dia duduk konsentrik, tiba-tiba kena buat ini pula. Hilang dalam fikiran. Okay, so masuk majlis ilmu, orang duduk dalam bilik air, orang duduk makan, kita boleh salam dengan mulut saja. Jangan olok tangan. Bila olok tangan, tak ada adab makanan. Dia makanan ni ada adab juga. Pasal dia kena tinggal gulai, kena isap dalam tisu dulu, waktu salam, nak tarik makan, hilang selera dah lah. Siang ke orang. Okay, insyaAllah.